itu kan anggapan ada forum yang saya kira itu di luar lah. Ada anggapan Demokrat tidak sepenuhnya atau masih setengah hati mendukung Pak Prabowo itu seperti apa? Itu kan anggapan ada forum yang saya kira itu di luar lah. Dan Pak SBY tadi sudah jelas menyampaikan bahwa beliau memang misi yang sekarang diemban adalah untuk memenangkan pileg Partai Demokrat dan Pak Prabowo Subianto, itu sudah jelas. Dan kalaupun kemudian ada yang mengatasnamakan forum-forum, saya kira itu di luar konteks Partai Demokrat. Dan bagi Partai Demokrat tetap bahwa kami sepenuh hati dan tentu dengan segenap instrumen partainya bergerak untuk memenangkan Pak Prabowo. Apa aja Pak upaya-upaya yang dilakukan di tingkat daerah-daerah? Kan hampir semuanya juga masuk dalam struktur pemenangan. Saya misalkan saya masuk di TKN, Tim Kampanye Nasional. Saya juga masuk sebagai deputi teritori. Kemudian ada beberapa kader tentu yang di DPP masuk di TKN, di TKD. Ya, Dr. Ratnawati ini wakil bendaharanya TKD Provinsi Jawa Barat. Kemudian sebagai PLT DPC di sini, beliau juga sebagai anggota apa? Dewan Pengarah di TKD Kabupaten Cirebon. Jadi keterlibatan seluruh instrumen partai di dalam pemenangan ini itu juga merupakan wujud nyata. Yang kedua, kita dapat melihat di street-street media, di baliho, billboard, spanduk juga tertera gambar-gambar Pak Prabowo. Bahkan di Jawa Tengah sekarang sudah menampilkan Mas Gibran. Karena kami kan cetak lama, kan mempersiapkan ini kan cukup waktu. Nanti pada saatnya sebentar lagi kami juga ada nanti foto-foto kami dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.